Assalamualaikum, hai aku Dinda Febria dan mari kita berkreasi, berkarya, dan berprestasi dimulai dengan belajar bareng yuk sama aku. Oke, masih main-main sama ketimun dan kali ini kita masih mau bermain garnish juga dalam bentuk daun. Ya, iya kan aneka daun banyak banget, iya Dinda. Dinda selalu bilang gitu, ya memang sih karena bentuk daun memang banyak banget, iya Dinda. Oke, kali ini kita mau bikin daun apa ya? Ini bisa hilang kok. Udah dicuci sebenarnya. Oke, kemudian kita ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Oke, aku kerok dulu ya, bentar ya. Mana ya ininya ya? Sebentar, ini plastiknya kok menjauh, plastik sampah. Bentar. Dorong, dibuang ininya. Kelihatan bayangannya ya? Tanganku bergerak. Oke. Kemudian mau bikin, udah daunnya bentuk kayak gini kan daun bisa ya, kan? Iya kan? Normal kan? Ya normal. Bismillahirrahmanirrahim. Gini aja. Ini yang bentuknya sederhana juga. Dia cuma pelengkungan kayak gini doang. Oke. Pelengkungan gini aja, sederhana. Oke, ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini jangan kebuang nih, bentar. Barangkali kebuang. Padahal yang buang sendiri juga. Oke, ini tipiskan lebih dulu soalnya masih kaku. Hati-hati, hati-hati biasanya srot ke sana akhirnya enggak kepake deh. Kemudian, belum alum ini, masih segar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lurus aja. Sebentar. Nah, nggak kelihatan banget nih ya nih. Oke, tulangnya. Tuh soalnya udah tua ya, jadi matanya nggak ini banget, kurang jelas. Ups. Kok diem sih, Din? Iya, ini nggak kelihatan soalnya. Aduh, ini benar deh. Kan berarti mataku udah parah, apa ya? Maklum, udah harus butuh kacamata kuda. Salah. Kacamata. Kacamata plus. Nggak kelihatan. Bisa kan? Alhamdulillah. Oke, kita bermain apa sekarang? Coba gini. Nah, ini mau gede nih. Nah, ini aja gede-gede. Saya dibeliin satu set lagi pisau saya sama suami.
Alhamdulillah mainnya kayak gini terus soalnya. Ya, mungkin mainan kayak gini sampai bulan ini aja deh ya, nggak tahu ding. Terus pengen diganti dengan main-main yang lain. Nanti barangkali main apa garnisnya bulan-bulan berikutnya lagi, nggak tahu sih nanti planningnya seperti apa. Bikin apa? Bikin daun. Harus telaten, Dek. Iya, Dek. Ada siapa? Oke, lagi. Gini deh. Oh, durasinya udah panjang. Aku kerjain dulu ya. Kalau ini tahu kan ya. Tuh, cara ininya. Atau aku satu bikin satu lagi ya, ntar ya. Biar teman-teman jelas semua. Kenapa suka ninggalin gitu, Din? Bukan apa-apa. Barangkali kelamaan. Padahal ini kan kegiatan yang berulang sama kan ya. Jadi sayang kalau di ini di, apa namanya, dipantengin terus. Kalau udah ada sampelnya 3 kali gitu kan udah paham teman-teman. Oke, paling nggak satu gini ya. Nah seperti ini. Jadi ada engkoannya kayak gini loh. Cus. Nah. Full aku mau ya full. Durasinya panjang. Tapi kasihan nanti juga. Kalau misalnya dibikin panjang banget, paling kan yang di ini ditonton yang penting-penting aja, ya kan? Biasanya gitu. Tapi kalau nontonnya sambil dengerin lawakannya aku yang gak lucu ya, monggo. Tuh kan, aku mah dikit-dikit ketawa kayak gitu. Padahal yang gak lucu. Oke, nanti kita ini lagi, back lagi, kembali lagi. Ini aku selesaiin semuanya. Jadi nggak makan durasi panjang, oke? Tada, jadi deh tuh kan, tanaman apa ini, daun apa ini, nggak tahu sih, kayak mirip karatea gitu, tapi yang jenis apa aku nggak ngerti. Cantik ya, oke, suka nggak? Kalau suka, ada manfaatnya nggak nih? Kalau ada manfaatnya, bantu dengan like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa tombol notifikasinya. Aku Dina, thank you banget udah nonton video aku. Thank you banget yang udah subscribe dan sehat semuanya. Monggo. Assalamualaikum. Dadah. Bye-bye.